Kita lagi packing, tebak mau kemana? Mau kemana, Mbak? Itu bohai. Dan dia lagi-lagi bete sama gue, gara-gara gue gak ngajak dia. Nanti ya, cong, next nih, gila. Gue sampai beli kit baru buat ke Dubai. Sebenarnya gak sih, ya nih, buat investasi juga, buat inventaris kantor. Nanti kalau misalnya anak-anak pengen nge-vlog gitu kan, jadi ada ini cadangan di kantor gitu buat mereka nge-vlog. Dan juga ini berguna banget sih kalau misalkan aku lagi suka-sukanya traveling gitu kan. Ntar kayak kalau misalnya traveling jadi selalu ada dua yang aku bawa, terus juga memory dan juga ada cadangan. Tadi ada berapa tuh? Jadi gue sengaja belum nyatok karena Ratu mau latihan nyatok gitu. Nyatok pasti nyatok biasa masuk dulu. Dan kali ini kita trip ke Dubai. Yang gantiin Raden adalah Ratu. Ratu volunteer gitu gantiin Raden karena ini ke Dubai dan dia excited banget. Bodo amat deh gue jadi Raden selama di Dubai, yang penting di Dubai ya, cong. Gue bener-bener gak pernah pakai yang namanya flat shoes. Kayak pernah sih, tapi jarang banget. Kayak ini dalam setahun ini gue pertama kali lagi gue pakai flat shoes. Iya anjir. Dan kayak makai nih rasanya tuh bener-bener lembek dan terus kayak jadi wanita baik-baik yang lemah gitu, tau gak sih? Aduh. Iya, yang dibully diem aja. Makanya gue suka pakai sepatu yang menunjukkan bahwa gue tuh kokoh gitu. Sepatu balen yang gue. Apparently this is my first time flying with Emirates and sorry gue not. But this is luxury man. Kayak smoking area-nya gue suka banget. Itu yang terpenting. Smoking area di sana. And they also have whiskey, of course. Whiskey is always the answer. Kira ada pantulan orang, anjir, taunya TV. Coba ada nasi padang biar kenyang dah. Cie, dari Palmera ke Dubai. Kalau dari mana? Dari mana? Kuningan. Aku masih bagus dikit, Pondok Indah sekarang udah bukan Cempaka lagi. Airportnya gede banget. Dan ini di lantai 2 dari airport ini. Wow. Gimana Rat, di sini Uber-nya pakai jas, pakai dasi, mobil Lexus. Jadi, aku lagi masukin barang dulu ke taksi. Itu loh, Bebe. Ini baru mau ke penginapannya. Okay. This is the hotel, all the hotels. This is the Dubai Water Canal. So the Burj Khalifa has like 164 floors. 164. This is all the water on the ground.